Ali bin Abi Talib bininya sakit, nan dimakan dak ada antara gua. Ah, nang kalama dia, nang kalama dia mau buah kurma mudo dah. Apa ilah Ali ko mencari? Dak ada kurma mudo nambah buah, kurma nambah buah. Baik pasal seorang orang menjual, cie lo nya, ndak bisa lo diago sarial je. Aba jual kain panjang kerana bintin dak ada. Kapasalwa awalilah kurma mudo pai pulang. Dalam perjalanan pulang basuo orang gaek tasungku di jalan batu darah. Nah, bantu apa nak? Banyak orang nan lalu tadi dak ado nan mau membantu ambon. Mungkin darah nan kalua di mulut ambo ko busuk de nyokit. Hanya tolong le ali nyo warasia. Saki apa pa? Ambo saki paru-paru nak. Di mana rumah pak? Rumah ambo dah dole. Saja ambo pensiun usia dek bini ambo. Yo perlu si nak selesai nama dia itu. Ibu-ibu manan basamangat ambo ko berceramah jumendang kato semutan. Jawab jujur. Jadi nang katibo ambo ndak melanggar peraturan suatu negari. Iya kan? Ada kalau jadi protokol sudah acara C, acara selanjutnya ndak dikomentar jelas. Itu jadi protokol. Acara selanjutnya. Kemudian biar wali negari, biar anggota DPRD itu sepatah kata. Tidak usah ceramah dulu, bawa fatwa lo. Ya, kan? Nah, itu. Biarlah ulama saya menyampaikan fatwa ulama. Biko salah sampai. Ya kan? Ambo tidak mampu lah. Sadonyo kita orang terhor. Orang terhormat, jadi mbak tidak satu ini yang dirumati rumah itu lah. Asa kita lain tidak banyak melanggar peraturan Allah, kita semuanya orang terhormat. Lah, itu saja yo. Tidak mau ulang lo terhormat itu abi hari. Kaum muslimin, Ustadz kita nan mudo ilmunya banyak. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Samad. Iko ambon ndak satu maramkan rokok, cuma ambon ndak merokok. Jadi ditanyolah di orang ke beliau. Ustaz, kami lah hajok berhenti merokok di dunia, kok ndak bisa. Lai kok rokok di serogo nanti. Itu pertanyaan. Dijawab de Ustaz Samad jo sore Hamim Sajadah ayat 30. Apa bunyi ayat tu? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Lai terangga keluar bu? Lai. Lai terangga keluar. Nah, itu kak kare lah jawabnya. Sebab kalau ndak taranga, ibu-ibu payah datang, ambo payah lo datang dakwah, kau ndak sampai. Lihat taranga yo. Apa yang engkau inginkan di surga itu diberi. Apa yang engkau minta disediakan. Cuma apa nampak rokok tu? Arus pai mai duit anapinyo ke neraka. Itu jawab. Itu jawab Ustaz Samad. Artinya ada ndak rokok dalam surga? Ndak. Itu artinya. Jadi awak orang Minang ko samo jo orang takantui. Nan ditembak lantai nan kanai hidung. Ah, jadi makna saya lah dewa. Supaya jan stres, ambo ndak ngece rokok aram no. Supaya jan stres apa-apa kini ambo tanyo je ibu apa-apa lah namanya rokok. Ingin masuk surga atau ingin masuk neraka?
hati zalam rokok. Di sarugo la ado rokok. Ku ado bana manyalenyo ke narako. Agak sama saja. Ambo dulu perokok berat. Tapi lah sakit sudah. Abi gudang garam merah tu tiga bungkui sehari. Sehari tiga bungkui. Gudang garam merah tu. Nentak berfilter tu. Itu sakit. Kalau ustaz merokok yo kece dokter, jam berubah yo. Kena mati jelas ustaz aja. Alhamdulillah ambo tahan saya. Bapak-bapak, ndak lama do berhenti merokok tu. Dapik pitihnya ambo tabuangan. Ibu bisa pay umrah je itu. Coba etong saja apa mudo dulu sampai kini nanalu namo berhenti merokok. Lawara banyak tabaka piti. Nyemang rokok nang dibaka, tapi kan membalinya jo pi. Jo piti. Jadi artinya merokok tu ndak bermanfaat. Ambo lah. Kutiko perokok dulu ndak pernah majak istri ambo. Eh bu, sikolah duduk aja udah merokok-rokok. Apa-apa nak merokok ada nak ngajak istri? Enggak kan? Enggak kan? Kemudian anak bujang lah di sanawiya. Nah, sikolah duduk aja ya merokok-rokok. Lihat dong? Enggak ada. Iya kan? Malah di hari anak bujang waktu kalau merokok. Kalau mencari dalam merokok. Artinya rokok itu tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Kalau ditanya manfaat, tidak ada. Jadi mudah-mudahan kalau kita berpikir baik, ya kan, kita tidak terpaso berhenti saja merokok. Kaum muslimin para jemaah, ambo diagih judul atau tema ditarik katari sambah ditimbang maklum kato diniti usah berubah diragi jan sampai binaso. Sambah tersure dalam madek lima go kato nan bajawe sasue mengko takana sauku mengko bawawe dan bakar sesudah itu sapakek mengko menjadi itu sianan menyuruh itu kan ada awak. Akal kita lihat Al-Quran, itu Al-Quran dan menyuruh. Adat itu kaum muslimin lah menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Karena orang Minang tidak ada bagamu lain selain dari Islam. Kalau ada kita orang Minang, kau pindah agama, itu tidak orang Minang. Sebab orang Minang ada basandi syarak, syarak basandi kitab Allah. Jadi kalaulah keluar dari Islam, walaupun sukunya Minang, jangan disabui jo Minang lah. Dia tidak berhak lagi waris, tidak berhak pusaka, tidak berhak gelar lagi. Karena apa? Dia telah keluar dari agama Allah. Sedangkan agama Allah kepatang ko di pabaru orang malik. Lai datang apa-apa ke puncak patuh kepatang ko. Adi ulang balik. Supaya kita jangan lupa basuh di Minang tidak bisa diubah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah. Jadi anang kadibue ibu-ibu dan bapak-bapak harus disepakati. Makanya orang Islam itu disuruh oleh Nabi kun kalyaden wala takun kalainen. Hendaklah kamu orang Islam itu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Ambo kalau jo hijriah, umur ambo kini 73 apa-apa ini. Kalau jo masehi 71. Jadi tahu di hijriah ko pak nyuingean baso awak lagai. Tahun masehi nyu pemudo awak. Jadi kalau kita menghitung kelahiran kita dengan Masehi itu kurang 2 tahun dari umur dan zamannya. Kemudian tahun Hijriah itu dihitung menurut peredaran bulan. Sehingga kalau awak bertanya ke orang, tadanga dawak tetangga kabarale, bulan na kabarale.
Maka tahun Islam itu tahun Qamariyah, berdasarkan bulan. Ada enggak kita selama ini baramatwari le nak kawrale? Betul. Nah, di masa kita cari enggak ada, biar bahasa Indonesianya beberapa bulan lagi. Enggak ada orang bertanya beberapa matahari lagi. Tapi karena kita dijajah oleh orang Masehi, yang kita pakai itu. Termasuk ambo tanya juga ya, ambo dulu tanggal berapa ambo lahir jua hijriah pak? Nah dulu, waang lahir tanggal 10 Juni hari Ahad tahun 1952 matuari kanaya itu. Waang lahir. Ambo cari baswo lahir ambo tu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi bulan Zulhijjah mulai bila tanggal 27. Nah, maka jo Hijriah umum bola 73, jo Masehi 71. Semua kita bapak-bapak ambo raso kalau ndak bau sawo mencari, ndak bara kita nan tahu lah ia jo Hijriah. Bapak nan muko ambo kini kala, ado nan tahu lah ia tanggal bara jo Hijriah. Hari kini se tanggal berapa orang? Itu akibat penjajahan, Pak. Lupa aja tahun Islam, awak mapa tahun kapi. Iya kan? Akhirnya tanggal berapa? Tanggal 24 Muharram. Semenjak maghrib tadi. Ya kan? Sab 23 melaki matahari tawanam. Itu hebatnya tahun Hijriah, Bapak. Nyonya tuan hari malam dulu baru bertukar tanggal. Tahun Masehi tengah malam mania tu hari orang mencilok Jawi itu. Alun tantu hari kesiang lah tanggal lanyo tukar. Hari nyo aneh. 31, 30, 29, 28. Padahal Nabi mengatakan yang sebulan itu tidak sampai 30 hari. Tapi 29, sekian. Maka Rasulullah kerap kali puasa Ramadan itu hanya 29 hari. Tidak sampai hari itu menurut Hijriah 30 dan sebulan itu, Pak. 29, sekian. Adi Masehi ada 31, ada 29, ada 30. Nah, anehnya ada 28. Jadi penjajah kau, Pak, lama atau pengaruh ada yang tak pemilu kami. Cuy tujuh produk hukum. Iya kan? Apa-apa kalau kita baca kitab undang-undang hukum pidana tu bahasanya banyak bahasa Belanda, Pak. Hukum Belanda kau yo kita pakai gini. Hukum Belanda gua sama jo lawah membuat sarang. Kalau di Sungai Puah Nagari Sitanang go, lawah tu apa namanya? Lawah. Lain lawah yo. Ya, laba-laba bahasa Indonesia. Yeah. Jadi lawahku kalau kau membuat rumah, ndak ada menyiapkan koral, kasih, semen, batu, basi, ndak ada. Nyorantang sendiri aja ludah. Nyorantang kebinan, nyorantang kemari, nyorantang siko. Nyodudu ada sudut lain. Jadi sarangnya itu sekaligus sampai tinggal, ya kan? Dan kedua untuk menjari makanan. Jadi apa nan lalu ke sarang itu tajari. Tapi nama nan tajari itu rangi, nyamuk, kepindil, samui, tungau. Tapi kalau kumbang lalu ke sinan, putih jaring lawah tujuh, lawah-lawah tujuh kajar di kumbang.
acoy tuyo hukum di Indonesia kok sampai kini itu negeri perjuangan di anggota DPRD. So, ada gaji di rakyat. Ba'a hukum Allah ko jadat mai. Amba dangga le Pak Datuk Pangeran ke ni partai P3 lo alam bang tu ke. Ka'bah. Ya kan? Ka'bah alam bang. Apa itu hukum di Indonesia ko nang kete tersangkui nang gadang lah. Lape je lah Pak Perhatian. Si masiku dulu le usah sampai gini. Ha. Kurang celok coklat, kurang celok keramik. Jadi yang kata DPR kau ya rapek karapek leh. Bau sao memperjuangkan. Karena ini agama Allah. Nanti sabuk tadi idui awak di dunia aku kicik buyamka. Kalau iya ke dunia apa? Ya kan? As itu idui awak di dunia konyo. Sekali mayuri angok, sekali mambuyan. Yang selanjutnya itu hidup di akhirat. Cui itu wana zabantanya idui di dunia. Awak tertipu tu. Tertipu dengan bermacam-macam permasalahan. Ya kan? Idui ya sangok. Yang kedua, di sungai namanya tadi si Tanang. Kalau dipindah ke bahasa Siko, Sito, Sitonang. Ada ndak di Sitonang ko anak bayi lahir tangihnya cuma itu. Nak mak beli nak kue. Ada. Nah. Anak lahir di Sitonang, anak lahir di Baso, anak lahir di Amerika. Iubiden, Piraun, Namrud, Pak Jokowi, Pak Soeharto, Ristawardi, Datuk Pangeran. Samo setangihnya ketika lahir itu. Iyo. Tangannya takapa atau takambak? Takapa. Kakinya tangke atau monyul? Tangke kakinya pak. Tu anak bayi. Bang kau nyemang ya. Nyoba janji ke Allah dulu. Alastu bi rabbikum. Itu pertanyaan Allah. Jawab sadonya tu ketika wangok keritiukan ke tubuh. Qalu. Iya kan? Putin menjawab qalu. Karmat qalu. Hitler qalu. Soekarno qalu. Ristawardi qalu. Berkata semuanya roh-roh yang ditiupkan ke tubuh itu, bala syahidna, kami jadi saksi Allah, engkau Tuhan saya dan kami akan patuh kepadamu. Ahnya ma mangea lahir tadi lai kata pacik janji koko. Ternyata memang banyak yang mukir janji. Jan orang kapie le pak, orang Islam ko sajoa di setiap daerah ado ndak nanindak salat. Kalau orang kapie itu kalah jale dua orang ndak Islam. Itulah jale itu mah. Orang Islam yang tidak salat ado ndak di negari Sitonang. Cuma nunjuk saya nanti salat. Akhir-akhir mana bagat nambah bayu orang cuit itu joka pias lius dan bayu orang cuit itu lah nyu mengicu dirinya. Nyo bersahadat, nyo basunai, ketika nikah jo pak kuah, nikahnya secara Islam tapi nyo ndak sah, ndak sah. Di negari Sungai Puah gua ada sawah bu, jua orang membajak sawah sih kok kini.
Jumasin. Nyokabon ada lek. Di kampungmu di Baso masih ada orang nyokabau tapi nangek kai. Mengatakan boda ba mangkoin da Jumasin de. Taguncang mada nak lagai Jumasin tu. Talo tu na mudo-mudo. Jadi jo kabau jo beliau tu bagolai pi sudah jo sawa. Akalo kabau tu di muko awak ba. Nyo inge an awak waktu salat. Nak samo jo masin. Sebab binatang instingnya tajam. Akalnya ndak do, akalnya ndak do, tapi instingnya tajam. Contoh ketika hari tsunami di Aceh. Sabalun tsunami itu tiba, air akan menyusui. Sebab itu karena laut nan pacah tu masuk air ke dalam. Mandanga ayange masuk ke dalam tu, burung-burung laut lari sambil berbunyi ke bukit. Karo di bukit ba eboh. Lai berakanya indah, tapi instingnya tajam. Akan ada bahaya besar sesudah ini. Manusia mencari air susui, ikan berserak-serak di laut itu. Air susui jauh tu ah. Nyokaja ikan ko dorang. Sadang barabui ikan, ombak gadang berkekuatan 3000 km per jam. Tu kekuatan tsunami itu larinya. Pesawat melarian awak ke Makkah pak 1000 km per jam. Ko 3000 km. Bakal lari. Nah, binatang tahu nyobo nyetabang ke bukit. Urang dak? Iya kan? Jadi karena instingnya tajam, ketika orang membajak di sawah, iya kan? Lah sudah orang membajak sejak pagi sampai zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke bawah kota gak nak nyelo bajak lagi. Bawa kota gaang kecik orang majak lekang. Tak terang ada orang zan. Kasalat waang ada lima. Lo salat ada kapau. Waang kan nurang kan. Asalat waang dulu. Panuhi syariat Allah kami kapau. Kau tak disuruh dok salat. Sebab kami tak berkah. Kutiko waang sedang salat. Dia bisa berkubang. Bisa makarumpui. Sesudah salat, beko minum kopi atau membajak lo awak meleki waktu asar balik. Leka namu beko istirahat lo maghrib atau membajak lo meleki waktu isya. Ada namu aja. Ah sudah salat isya, aku semua pulang malas. Ah kecil orang. Ah kini mau tanya apa lo? Ya ibu nan datang malam kini, kau lagi sehat sadonya. Baik. Kiro-kiro nanti kecil engkau bawa ke orang tadi salah atau mana? Ragu menjawabnya. Kalau ada mengecek yang salah tu sakit orang. Jawab orang tadi sawah seketik le tinggalnya taruh salah. Ada ndak lo salat? Jawab ke bawah asam mozonya dia. Di kalau ada juga nak kemenangkan awak, nyoba agama Islam sampailah suruh salat. Kodoh contoh jelek. Nyokan tadi sesuai mengko menjadi suku mengko tak kena. Jadi kita kena menganan. Kalau lah suku awak beko, sadonya lah berdiri menegakkan salat dan lebih-lebih salat subuh berjamaah ramai. Itu akan turun barakah dari penjuru langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Orang beriman bertakwa itu siapa? Orang Islam. Orang Islam itu mendirikan salat. Salat itu mencegah pekerjaan yang keji dan yang kalau orang sudah salat semuanya, pekerjaan yang keji dan yang mungkar tidak akan dikerjakan orang. Narkoba akan kalah, minuman keras akan punah kalau orang semuanya tanha anil fahsya iwal. Nah kini narkoba-narkoba itu banyak ke kampung masuk. Karena apa? Saya lihat bapak-bapak yang banyak lalai salat itu, ya kan? Memang generasi muda. Ketika orang salatnya bagi gitar saja itu pak, lagunya gereja tua. Nanti kalau tiba bala celik, Cino bertanggung pak, lepas celik videonya, ya kan? Dia mulai-mulai menguasai negara pak. Yang balik konten ya Allah. Indak tentu eskalator, ndak tentu hotel nyuanyui dek banjir. Apa melawan Allah? Jadi sampai menyampai lawak perkara salat. Sauku mengko menjadi sesuai mengko takana. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Ibu-ibu itu pula ke suami awak. Boleh ambau tanya je ibu? Boleh? Andaikan ibu dengan amal saleh masuk surga nanti, nan kamu tanyakan, ibu sia ingin suami ibu di surga itu? Kalau ambo ibu tanya, ustaz saya ingin bini ustaz di surga. Bini ambo nang kini kok dalam mati tu. Bab itu ustaz, nyo mudo bali kutiko mudo dulu ambo nikah itu ndak tanggua rancaknya tu. Rambut gari tiang galak bapi ciang hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancuang. Bibi tipi hasam sauleh giginya putih jo bintang timur. Kalau nyo minum ayo putih ko mailis iko nampak. Ambo ndak minta persetujuan nampak bini ambo rancak tu menuri ambo. Kalau ndak rancak menuri ambo le kan ambo nikah. Enak. Jadi saya mohon kepada Allah setiap hari saya salat, setiap hari saya berdoa. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali nanti di surga. Bapak kau itu, awak di surga itu tidak gaik-gaik lebu, tidak sakit-sakit. Bantu awak kalau ibu-ibu, bantu anak gadis umur 9 balik, nala bantu taruh bau kini gua. Lawa karenyui muka itu sadonyo. Ah nanti mode anak gadis umur 9 balik. Kulit putih rancak, tinggi 37 meter setinggi Siti Hawa. Jadi nan hitam-hitam kalian kau sabar salah. Asal masuk surga nanti putih. Nan pendek-pendek sabar salah. Nanti tonjang tinggi jangkung. Anda kaya-kaya terus lah. Bantu umur 9 balik tu saya. Salamu-lamunya. Bahasa Al-Qurannya. Khalidina fiha. Awak nak laki-laki ke pak? Tinggi 47 meter, kulit putih, wajah 25 tahun. Ya Allah. Tidak ada perubahan tu lagi. Siko kan berubah taruh ya. Jolongnya gigi tangga seolah kete. Sudah tu garaman tangga seolah suho. Sudah tu habis nanan di buku. Ditukar juga gigi palsu menggari-gari. Tapaso ke makan kacang goreng ditumbuk di tempur ruang. Atau dibituin saja gigi tu. Adi serogo nak ada cerita ni. Ya kan, gagah sadonya. Mudah. Ya kan?
kita makan yang enak-enak di dalam surga itu, tapi tidak buang air. Dia tidak sakit ya tu Pak Ustaz, makan tiap hari lama-lama buang air tidak ada. Itulah surga bedanya di dunia. Makanan yang tidak berguna bagi tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat. Keluar dia di pori-pori ini, baunya bau parfum kasturi. Ada ibu-ibu yang datang gini pakai parfum kasturi. Kalau ada tu kawin tu. Nat aslinya dalam dalam serupa. Apa lu hawa saya bau parfum kasturi. Jadi makanan yang tak peguno diolah oleh Allah jadi keringat. Ada istimewanya jeleh pak. Istri awak masuk surga lo. Kan itu istri awak nanti itu. Bertambah johurun ain 9. Yang diciptakan oleh Allah dalam surga itu. Orang awak menyebut bidodari. Al-Quran menyebut hurun ain 9 orang. Ada nama tanya-tanya, tapi tidak paham mau jawab. 9 tambah je bini awak cik, 10 bini. Maaf ya pak, lain talayan ni dewa tu Ustaz. Awak tak kait di suruh kotor pak, tidak ada nak layu-layu sama dia gini. Gini kalau dah 71, 72 gua, pak, kalau hanya ngilu-ngilu tulang pak. Nak selincah dulu awak lain. Adi Serugo tu awak bentuk pemuda berumur 25. Atau menyogi ada Allah bini 9 lain. Tak ada di dirusak orang lah tu. Tak ada di kijok orang. Dia diciptakan dalam surga. Jadi pak-pak sabar saya lah bini cik ni. Dia tambah ada Allah di Serugo 9 nanti. Tapi kalau ingin masuk surga jangan merokok yo. Nan makruh tu bu, makruh tu. Kalau sahabat Nabi jo Nabi kan makruh. Makruh tu sebenarnya kan dah haram dah. Bulit saja. Pi Nabi nyo tinggal nan makruh tu. Walaupun makruh kan ada pendapat tadi mak makruh rokok tu, anan makruh tu ditinggal kerana subahat. Bila dia kalau kita bercucu ketik di rumah pak baru lahir atau di situ juga sok rokok. Iya kan? Atairui di paru-parunya, paru-parunya tak sama jawab lah. Imunnya belum kuat. Nah. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kita akan berkelompok nanti. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati dhumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiba di pintu surga itu semua nanti siapa tu jamaah masjid anu namanya suada Darussalam tambah jo jamaah masjid tetangga yang datang malam kini jamaah musala di kenegarian Sitonang Sungai Ipuh dan negari-negari lain yang berkunjung karena sekarang informasi ini cepat karena ada media sosial di share saya di grup tak ala tahu saya jamaah ada pengajian di Sitonang kini besok di Sinan besok di Gadui cepat tersebarnya kabar itu datang. Nah, ini kaum muslimin yang terhormat, sesuatu yang sangat apa namanya menguntungkan bagi diri pribadi kita, menguntungkan untuk masyarakat. Jadi orang kaum muslimin akan tahu bahwa di daerah itu masih kental orang-orangnya mengamalkan
Islam. Walaupun pai mengaji itu sambil lalu. Bama kau tahu Ustaz, orang lalu, ya nampak dia bawa dari atas. Tapi tidak salah, orang awak minang. Kau santai yang menyambi ya, Pak. Sambil beriang, kalamai masak. Sambil berkayu, bidu ilie. Sambil menuai, bila lang dapik. Sambil mendengar kaji, matolah. Lalu, kaji dapik, kantuaklah. Cuma kelemahannya ada. Dahulu kalau orang membuat mamubek katia ami, kalau nado reksonale, kalau nado nevia, aja ada orang bang jo turisi sadak daun kunyit. Aku tiko nyo menanyo nube itu kau orang matonyo takkan tua. Tiba di rumah bekonyo tanyo de bininyo, au be katia busuk udah tuje. Tarasi jo daun kunyit. Nang kece orang menunjukkan turisi. Kalau tarasi di luman ke ketiak wakil. Itu kelemahannya kalau mendengar kaji lah. Kalau. Nang kece Jimmy nagari nang kita turik kini ko ayak. Tidak sejauh ke petang itu saja. Ya kan? Kiranya bau kuku entah nama mana jauh. Ya kan? Asa jauh itu kami datang. Ya kan? Dari Padang itu. Awak lalu. Lebih terhati. Kau muslimin, akece malaikat lah tiba di pintu surga tu. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau ke dalamnya, engkau di sana tu khalidin selama-lamanya, ndak keluar lagi. Di dunia aku sadonya sementara. Iya kan? Jadi bupati ya Pak, di periodenya Pak. Nak mulia yang ketiga? Aduh kawan ingin yang ketiga? Nak jadi lho Pak. Tak mulia lho Pak. Itulah sadonya sementara di dunia. Jadi ustaz kau Pak, bebas mengecek kau, kutiko di atas kau ke mana? Jangan cuba pergi ke lepau kau, hey, kalian tak sembang je. Tangannya Pak, diorang di lepau tu Pak. Harus senang je. Masuk teroboh selang-selang je. Tapi kalau di surau kau diun, diundang, dijamu makan di anggota DPR tadi di rumahnya. Orang balui jula domudo jauh jari. Malu berbuat jari yang tambah lu gurek kalui. Mudah-mudahan masuk teroboh antara DPR kau jauh ini. Sama magi orang makan tu kadang palonya. Ibu kalian membawa kue gini ya. Kok dapat undeh-undeh lah ini bawa. Baik lama tak kena di jemaah. Melaki pulang ni kok karambia tersalik je di jemaah. Hanya doanya di jemaah. Mana tu undeh-undeh je lah mang. Tuo onde 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 ketek lah bauban lamang lah kae babat duang jur. Jadi pintu serugo lah dibukaan, awak disuruh masuk ke dalam pintu tabuka tu nampak isinya sebagian sebagian baru 60 tahun kecik Nabi awak mengango se. Mencari rancaknya tu. Tapi tidak sama jo 60 tahun di dunia. Iya kan? Nah. Cuma anak mari di dunia. Anak mari kalau mau jo mengango se tu. Ya betul ni melekat di duan.
bro, masuk aja. Jangan ngoyok. Tiba di dalam dak tanggung-tanggung yang tidak bisa dibayangkan. Ibu-ibu kalau kini paliang-paliang galang kaluang cincin dak temui di tangan dia gigi kaki bagalang. Kena dok ini. Ananti meja makan cere piring cangkir kurisi tederi ame. Isro goto. Lain dak dirampok orang tu Ustaz, tukar rampok orang zona neraka sedonyo. Aduh di luar orang. Aduh aman. Kini kita laki-laki di dunia ko menurut hadis Nabi, Pak, kan tak boleh pakai abek. Orang dulu menjawab, ulama dulu, bamang ko tak boleh kawak laki-laki ko pakai abek, Pak ulama. Jawab ulama, orang banyak na miskin. Awak pakai ameh dibuat cincin. Tiba di tempat orang miskin digawi yokan yang macam. Awak cincin ameh lah. Ibu hati orang. Ternyata di zaman sekarang orang kesehatan dan orang kimia telah menemukan laki-laki pakai emas, emas tu tidak sama je perak, Pak. Pori-porinya tetap gadang. Ya kan, walaupun yo halah halui buatannya, pori-porinya tu masuk ke dalam pori-pori awak, sehingga capek awak pikunnya. Itu sebenarnya yang dilarang awak pakai meh. Orang perusi bang, kau mulia. Orang perusi itu haid, Pak. Jadi setiap masuk ke pori-porinya, ameh itu keluar melalui haid. Iya kan? Jadi apa kalau haid pakailah meh. Jadi nanti dilarang Nabi itu hukumnya haram, kemaslahatannya untuk awak. Bangku dilarang pakai ameh, capek pikun awak. Masuk ke dalam pori-pori awak. Barana kalunya ameh itu. Kalau perak dah, asu-asu dah. Ya kan? Jadi apa saja di dalam Islam ini dilatahlah sebagian pendapat ulama, sebagian tidak. Sialun melarang manusia perhiasan disuruh Allah memakai. Ya kan? Nah, tapi yang subhat-subhat itu rancak kita tinggal daripada kita kerajukan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, apa-apa ibu-ibu kalau pergi ke Medan, arancak membawa nasi. Tu main so subhat di jalan sampai ke Medan tu kalau kita pergi joto. Ya kan? Karena khawatir beko orang sini banyak menggulai anjing. Orang Batak itu pak yang gulai anjing kok. Nyo heran nyo orang wa, orang Minang, orang Sumatera Barat tu ba tu pi anjing ko najis haram, pi nyo palu aja nya. Yo ada orang wa malu anjing. Heran orang Batak ba ala orang Islam di Minang ko sebab. Kalau dia awak dimakan anjing dia awak dah jadi makan dari palu aja. Galak aku dia nampak. Memang itu kenyataannya kan. Tidak bisa kita bantah. Apakah orang non memalu anjing kau beko lainnya sama bajunya kau? Atau balik kenan tadi nyo ndak salat-salat dan ndak ada Pak. Yolah nyo tanggung saya terus sonyo dan sadone. Tapi kalau salat menyamak tu ya kan an tujuh kali dibasuh salah satunya tanah suci ndak talok di beklin ndak laku dah harus tanah suci karena sudah dilakukan eksperimen apa saja bahan-bahan pembersih ndak bisa menghilangkan najis anjing kecuali tanah. Setiap pulang berburu boleh kamu ngali tanah tu orang. Berendam kainnya itu pun tak yakin. Apa-apa ini.
antum. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Bu, ambon tak menyelidiki sampai ke dapur ke dapur. Ibu-ibu nak datang kini kwa, ada tak suami nak tak salat? Sebab dalam rumah tangga ada cerita bu. Di rumah tangga Rajo saya ada. Siapa tu? Rajo Fir'aun. Tu bininya taat. Namanya Ibu Aisyah. Sehingga Ibu Aisyah itu namanya diabadikan sekarang oleh subnama ibu-ibu dari Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ibu-ibu Muhammadiyah itu namanya Ibu Aisyah. Nah. Ibu-ibu yang terhormat, Ibu Aisyah itu suaminya kafir kejam. Anak laki-lakinya bunuh sadar di zaman ini. Tidak boleh duit. Sudah tu nyo kecik lo dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Tapi Ibu Aisyah melayaninya sepenuh hati lahir dan batin. Kalau kamu masak, Ibu Aisyah itu bagi ibu. Yo tanyo Fir'aun kok. Dafir. Ah, nang kelama samba dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Ibu-ibu lagi bertanya ke suami pagi itu lo. Kalau di kampung bawa, bertanya suami, bu, asam bawa gini bu. Aja dia selalu batu tuang tak. Yang banyak nak tanya udah berana udah bagi pitinya. Alah luku hati suami jeli dah nan seketek. Sambah awak cengkut tulang kini dah. Aduh wuk periyo jerimbang matah. Itulah wuk kar yang dirandang di periyo ratak tadi. Harum baunya. Sanang hati suami dah. Tapi itu kecik rakuannya. Tapi kalau serupa itu jawabnya nan tadi itu. Kok nuku di pisau tampak darah dua tiga taweh penawasan nang nanti tak tampak bakih. Jobe tadinya sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunuh-bun menggaga kerangkai hati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngangik lipik di luar tak berubah di dalam cahaya tiok ragi ya kan? Jadi ibu-ibu ah, sudah tu lah Ibu Aisyah tu dia teh meja makan tu ada cambuik kudo tu lah kena ada kursi pakai cambuik. Ah, dia teh meja makan tu aduh itu. Kau untuk air kau kau dia je Fir'aun. Kalau tak lama sambada udah cambui emboy itu. Dia berubah tu besok lagi. Bahari sebenarnya nak lama. Gue pun dia masih yang cambui tu dia teh meja makan. Kau tak lama sambada kau laka emboy cambui kau ni dok. Nah tu dah lantak anjala itu je. Ah begitu. Ah dia awak ndak keserupa itu, Bu. Kalau ada suami ndak salat, ternyata beliau beragama Islam, pasti itu. Mungkin ibu ndak mau nikah dulu kalau ndak Islam. Aja gonyo subuh dah, kamu saji awak leda. Dari sampai hati nanti udah masuk neraka, ambo masuk surga. Ambo ingin udah suami ambo melihat di surga. Tak maunya nyo jago tu masukkan tangan awak ke dalam air putih. Kalau basah kata itu akan letih mukanya. Jangan sembe. Sembe kau ibu lo. Seindah-indahnya harus jadi sampaian. Dah. Kau tak mampan itu. Dah. Anak awak kena ada pada si cik. Mungkin tak beberapa hari lagi kita akan menikah anak kok kerana itu adalah masa. Kata buya-buya di surau ambo di acok majelis taklim, ayah nan indak salat ndak boleh jadi wali nikah. Lai sampai hati udah rasanya anak awak ko ciyeknya. Ciyek seorang tonggal babeliang sibuyong sinan cupik sinan.
buah hati limpo bekurong talinie labuan cinto bintang sumarak paratian talu ancu adana bagulung pasti menjadi pesimbangan. Kutiko anak ko kalaye kita berdua mendoakan dah. Doa dianta ayam mato lalu membuang mesu ambun tabang menyisi-nyisi awan lapih ke langit tujuh tingkik tiba di aras kebasaran. Ganti yang putih biarlah tabuk pinta boleh kandak walaku. Kini anak awak lah gadi. Guno sam kandih diladangkan ke ganti beladang lado. Guno nak gadi kita gadangkan kapan ganti awak kok tua. Dah. Lai sampai hati udah wali hakim nak menikahan anak gua, anak awak ciknya. Salat lah udah luda, lah sudahnya nikah we kok kok berhenti udah berhenti lah. Tu sakurang-kurangnya tu. Kok alun disuruh hatinya salat lai. Karena apa? Agama itu saling mengingatkan. Kalau di rumah tangga suami istri itu suami yang taat keduanya, maka rumah tangganya rumah tangga yang agamis dan anak-anaknya akan betah di rumah melihat papa dan mamanya taat salat dan selalu harmonis dalam bergaul. Tapi kalau suami istri sama-sama tidak salat, satio hari batingkuh saja. Kemudian anak-anak tidak betah di rumah, dia mencari di luar, dia narkoba, dia LGBT. Kini ko saja pak, bisa awak mengendalikan anak bujang jo anak gadis awak tidak LGBT, tidak narkoba, tidak pergaulan bebas, itulah berhasil mendidik anak. Apa boleh banyak bertanya, orang kayu dikirim aja piti ke Jakarta, katanya anakku kuliah di IPB, di ETB. Iya kan? Dia jadi agen narkoba, kirim aja piti dari kampung. Ini. Jadi peran agama itu menentukan keselamatan dan masa depan anak kita. Bu, bertanya mau celai. Lai boleh. Tapi sebelum nambah lanjutan bertanya, ibu-ibu nak datang kini ko, ada ndak nak baru nikah tadi pagi? Ada. Apa-apa ada? Kalau ada ba Pak Ustaz, boleh pulang. Pulanglah nak mana nikah tadi pagi. Bangang ko itu an-nikahu sunnati, nikah tu sunnah ambo kata Nabi. Faman ragiba an sunnati, sia nandak sanang jo sunnah ambo. Orang tu tadi menyangkau wirid ko sudah maghrib, nyola lambo tibo si si ko kironyo wirid sudah i isa lambo lo mulai. Ya kan? Nah, para jemaah yang terhormat, akini nyola rindu jo lakinyo. Kataga senyo malu. Akini yang buat dia wakatu kalau ado pulang. Nah, ada tak? Sia nang keluar beko. Sawalu nambo sudah. Kita sorai nyo baru nikah tadi. Walaupun nyo lagi. Kita lanjut. Di sungai Puh Nagari Tonang ada binatang bajalan karusua di baso namanya sirangka. Si kuat? Sirangka aja? Tidak, iya kepitiang ya. Nah, ya. Ada orang menyebut kepitiang, ada sirangka. Alah ibu mendengar cerita kepitiang gak? Tapi beko dapat lo galah yang boleh cilem galah mula banyak lo. Kalau di duri yang boleh galah orang Ustaz Kerambi. Siapa mengaji malam kau Ustaz Kerambi aja. Di Jakarta siapa mengaji kau Ustaz Kepindiang. Kini yang boleh mencuri tong Kepindiang, mungkin dapat lo galah juga. Siapa mengaji Ustaz Kepindiang atau Ustaz Sirang, Ustaz Sirangka. Coba Ustaz apa namanya? Nusagalo bajunya oren.
Ayolah Ustaz Orange, namanya kan? Namanya kan enggak si Orange itu. Nah, jadi kapitiang kola saki-saki anaknya baru keluar dari talue. Ya. Aka to induknya ko, ka anaknya ko. Yuang. Yo. Sejak kalian keluar dari talue, le kalian perhatian ambok. Lai, ba ambo nampak. Kesinan namanya negari ko. Sebelah kari. Apo koknyo kapitiang tu madoknyo kasinan na ajalannyo kemari. Yo itu kejalan kapitiang. Dicapek dari itu. Lai tahu kalian mengkocoi ko jalan na ya. Ndak tahu do ya. Kami kan keluar dari talu baru ndak pengalaman. Iko de orang tua ya salah didik dulu na. Kini ayah lagai mungkin kemati doleh. Bepitaru ayah yo nak. Kok dapat pitaru ayah? Kok dipaci yo tangan kida diganggam yo tangan suwo. Disimpan di dalam hati. Jan lupo-lupo nak. Apa pitaru ayah? Kok baraja kalian berjalan jan ditiru jalan ayah ndak nak? Ndak ya? Alamati ayah kepitiang kali berubah jalan anaknya gini. Ya, mudah itu yo. Ada apaknya mayriang, anaknya mayriang yo. Makanya kita sebagai orang tua harus kaum muslimin mayri parang yo barani mayri kerajo jo usaha. Kita berusaha dulu. Pertama sepakat kita dengan ibunya. Sesuai mengkotakana sauku mengko manja. Menjadi kita arahkan anak kita berdua ini. Apa begitu? Akawak kadang-kadang suami istri kau belain pendapat lah. Ada anak gadis datangnya ke induknya. Ma, yo. Awak kapai bakemah ma. Bakemah, yo. Kama karau jusia joda jon. Dajon tu laki-laki berusi. Laki-laki abagi padusi laki-laki tu ndak kawan. Tapi lah lawan. Anu kece induknya ko, payila nak boleh berkembang lo kalian. Ya. Bawa tarason ngayo sewa hari malam masuk angin be ko. Makalah dapat izin dari induknya tu. Hanya payila kayaknya lah. Ayahnya imam di masjid. Ya amala maizinan kapai bakemah ya jusia joda jon ya jalena kabagi kupiah kulik kampia ya nak kalian bujang juga di kalau nampai ko komunitas kampus itu ada dosen pembimbing, kalau yang pergi itu siswa ada guru pendidik, itu aya izinkan. Kalian kalian pai sebapak sangan berdua-dua malam makemak. Anang kata jadi bekona jan pai lej. Aki cenduanya ke suaminya tadi. Udah kau ndak mencoba mudo ya. Padiyaz lah. Anang imam saji kau ya takui lah dia bini. Lama ini tuang saya. Alapai ya nak. Pai ya nak kau kemak. Tiga bulan pulang makemah tu mutah-mutah. Ya dia cok ke sini masuk angin kembung. Atau pasal di nikahannya sama di SMA. Nikah pelampok malu. Tiga bulan sudah nikah lelaki anak berusi. Nyuagi anak mau siska siap sebelum kawin. Itu banyak terjadi gini. Serupa itu. Jadi kita suami istri itu sayu mangko sakato sapakai mangko man. Kalau istri awak suami awak melarang, istri harus melarang. Jan cie menyuruh cie melarang. Melarang. Ndak ada kehormatan awak sebagai orang tua. Ada lalai tiba pacarnya malam mari ke rumah.
pa, pa, ma. Kami keluas entah ma. Kami kalau tunangan. Ku inget-inget juga pak. Tunangan lalu nikah lho pak. Samo sejurang lain ni bawa punya haram. Ya. Jalai. Paknya lagi tahu juga mau jampai lagi. Tak izin apa? Sewantanya apa? Nak izin. Ya. Tidak, tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Tidak apa izinkan. Ah, itu juga gosok-gosok bau apa? Pak. Pikunya malian dia udah komi ayam. Ah, pilih aja. Mendengar kadi malian. Dek pacar anak awak komi ayam. Apa izinan kau? Ada bentuk ayam tunjuk sini. Ayam dia tu melapor ke Pak Kua. Tidak ada tunjuk garisih dia ayam jantan bagian sebadan. Cur kecil ayam jantan. Cur. Tidak melapor ke Pak Kua ada bagian sebadan. Alam-alamu tu betul eh. Iya. Yeah. Lawa talu ayam betino, ko lai sayang lakinyo kenyo lai. Sampai kapan? Sampai ayam betino ko maram. Tanyolah deh pak di masa negari, kalau ayam betino lah maram di talu, lakinyo ndak pulang-pulang. Bangku itu tuh, Ustaz. Ayam maram ko badang kurui. Bulu tangga amo ba? Banyak. Anda ketujuh dinyo? Mengkonyo jangan ditiru de anak-anak gadih ko salampo kane ati ka pa ayam. Apa ayam tu yo gagah pak, kukunyo balengge, susuhnyo panjang, ranggahnyo merah, bulu rambainyo tabah, yo terkesima ayam betino jadi. Tapi ndak ado kasih sayang kalau bininyo lamaram. Lawak semaram kita lue 20 hari 21 hari menate. Ya, yeah. Lah mulai anak ko beraja berjalan tabang mengake. Awas wo disimpang lu buah masilang suami. Dah. Lala mo na udah ndak pulang. Ambo ndak pandandam do dah. Anak kita 20 iku ganteng-ganteng serupa udah ke sadonya. Pulanglah udah balik dah. Kabuki semua mendaki awak kelurah semua menurun tasia semua ngui malalah semua patah menyuruh semua bungkuk tertungkui semua makan tanah tertilantang semua minuman bun dah pulanglah dah balik jadilah anak awak lagi cik ayam jantan kau ke bini janta lado lado juo lado digoreng dikuali janta manjo manjo juo dia udara babi ni cie lah yo kurang ajar atau mengkoyam jangkan ko tio ari kari rayo nyo dabi ade urang karena no gilo babi ni panjang ada ndak urang serupa itu kalau nyadi yang gua minum. Jadi keharmonisan di rumah tangga menjadikan kita suami istri berwibawa, taat beribadah, kita akan jadi panutan dari anak-anak. Kalau rumah tangga kita kacau, ya kan? Kemudian para jemaah kaum muslimin dari kusui menjadi kusau, maka para jemaah anak jo cucu awak menjadi ancau kabirau. Itu yang kita jadi. Nah, untuk itu kaum muslimin semua nabi-nabi mengkhawatirkan itu. Bacalah surat Ibrahim, doa Nabi Ibrahim ke Allah. Rabbi habli minas salim. Nabi Zakaria, inni khiftul mawali. Nabi Zakaria itu cucu Nabi Ibrahim. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanatim ra'ati aqira. Ya Allah,
yang ambo khawatirkan generasi pelanjut sesudah Kohat. Agih lambo anak nama waj'alhu rabbi radhiya, anak yang engkau redai ya Allah. Anabi yang berdua itu bu, doanya itu kapan? Ibarat kita ke tanammu, kan tanah itu dilunaan dulu. Ya kan? Dicari bibitnya. Bibit itu ada di dalamnya lembaga. Ketika lembaga itulah beliau berdoa. Rabbi habli minasolehin. Bukan salah. Anak awak lah kadang-kadang kini kok dibaca aja Rabbi habli minasolehin itu tidak apa Ustaz, tidak apa. Tapi yang paling pokok itu ketika lembaga itu akan pecah. Kalau kacang lembaga anonya bijinya kan dua. Kalau jagung tunggal, maka kacang itu pecah. Amal lembaganya itu hijau keluar. Itu akan menjadi kacang berisi banyak. Ya kan? Nah, kalau lembaga ini sehat, daunnya akan rimbun. Bungonyo cebintang timur, bungo jatuh putih keluar dari mudo sampai lemasak bagalui kilo jo timbangan arago tatako dinan maha. Ah, seperti itu juga kalau kita berhasil mendidik anak. Bu. Oh, Bu. Kalau awak lamati kecik Nabi kan putih amal. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalasin, kecuali tiga. Yang tiga itu apa? Pertama sadaqah jariah. Bapak ibu yang sahamnya ikut membangun masjid kita ini, itu sadaqah jariah. Kalau nyutuka ada orang yang saji baru Pak Ustaz, tidak apa. Ada orang yang jenis lah wakaf orang anak mohon tak tidak hilang, ya kan? Cuma musaji itu dipabar. Sudah sedekah jariah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada ilmu yang bermanfaat, ajaan sadonya Pak Ibu, jangan ditahan-tahan. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada doa, ilmu-ilmu sihir yang bekerja sama dengan jin. Itu ilmu tidak usah dipelajari. Itu ilmu membawa kita ke neraka. Yang akan kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Jadi beruntunglah kita kalau dapat anak saleh. Ada ibu-ibu menangis ketika Ustaz mengaji. Bang kau nangis ibu, ambo tidak beranak, bahkan dapat anak saleh. Ya kan? Itu salah satunya anak saleh itu. Ada dua oleh terima, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Apa banyak? Saya sedekah. Ada jalan tadi kotak sedekah. Lah jalan. Lewisi. Dia nak pura-pura lalu ketika kotak tu lalu. Kita jalan seketik ya. Bedanya sedekah jo infak. Kalau mau cari apa? Di masa musaji tu ada kotak infaknya di pintu ke masuk tu. Tu tetap infak di sini di sore endak sedekah. Supaya orang mengisi kotak tu taruh. Kalau sedekah bisa ditukar juga lah. Tu Nabi ngece tabassumuka fi wajihi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sadaqah. Ibu berapa kali galak ya tadi? Itu sadaqah. Jadi kalau sempili karya awak sedekah jo piti galak sepa banyak. Tapi kalau infak lalu kotaknya jangan galak se ke kotak tu. Ndak isinya. Ya kan? Galak saya ke kota infak itu tidak isinya. Di kota infak itu diisi. Dia akan dikelompokkan menjadi sadaqah jariah. Nah, balasan dari infak tubuh indak pahalo sedopak. Tapi juga akan diberi oleh Allah penggantian materi. Cobalah Bapak perhatikan orang-orang yang pemurah Pak. Itu pitihnya tidak mau habis.
Kaum muslimin, kinilah banyak orang kayo-kayo yang membuat musaji seorang diwakafkan untuk suatu kampung. Kalau Pak Pai kate di Piladang lojit. Turang mengalih ambil buat tu. Disuruh orang cari tanah dan tepi jalan. Itu di perantara cik baru lagi. Terlampau dari titik sebelah tidak. Tak banyak. Orang nama dia itu tu Pak, hanya ganti lebih banyak dari pitinya abis pembuat masjid. Nah, jadi kita tidak usah ragu-ragu menginfakkan harta. Berbentuk uang itu akan diganti oleh Allah. Berbentuk pahala untuk di akhirat. Tidak rugi kita. Ali bin Abi Talib bininya sakit. Nan dimakan tidak ada antara gue. Ah, nang kalama dia mau buah kurma mudo dah. Apa ilah li ko mencari? Dah ada kurma mudo nambah buah. Kurma nambah buah. Baik pasal seorang orang menjual. Cie lo nya. Ndak bisa lo diago sarial je. Aba jual kain panjang kerana pitih ndak ada. Kapasal wa, abalilah kurma mudo. Baik pulang. Dalam perjalanan pulang, basuo orang gaek tasungku di jalan batu darah. Nak bantu apa nak? Banyak orang nan lalu tadi dah ado nan mau membantu ambo. Mungkin darah nan keluar di mulut ambo ko busuk de nyokit. Hanya tolong lali nya warasia. Sakit apa pak? Ambo sakit paru-paru nak. Di mana rumah pak? Rumah ambo dah ado le. Sejak ambo pensiun nyo si de bini ambo. Ia perusi tidak selesai nama dia itu. Bapak pensiun suami diusia. Kutikonya kerajo saya sayang. Sakit apa pak? Sakit paru-paru nak. Lai bau bek apa? Jua ka bau bek pitih jauh. Samo jo buah tagantong tinggi nak. Idui apa? Kadi jambu tangan tak sampai kadi juluk pengalan patah. Jadi tidak ada Pak Bobi-Ubi. Tidak ada, tidak ada. Pak, anang kalamak dia Pak Kecik Ali. Anang kalamak dia mau buah dan limau nak. Eh, buah korma mudo. Lai ada di tangan Ali tadi? Lai, tapi kain dan berjual bini teragak itu. Ya kan? Tapi karena imannya luar biasa, nyokare. Yang agian dan sekarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi wa anta syafi la syifa'un illa syifa'un. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk dan tawa keluar Nabi Zawaj. Itu tidak doa Nabi, itu tidak doa Nabi. Saya menambah. Yo makan dia gaik tadi korma mudo baranti batu darahnya dengan izin Allah. Nih jadi ubek dia mau nak terima kasih ya nak. Lek kuek pada nampak dari tadi alhamdulillah. Ambo pulang lah ya pak. Bini ambo sakit lo gadali. Ya kan? Pulang lah nak. Pinak tagok nak tulang pak tinggalan dan sekarek tu. Kalau awak Ali pak. Mati selagi ini dan Zaki lah di rumah ikulah dan teragak. Tapi itulah Ali itu karena dididik oleh Rasulullah semenjak kecil dia sudah masuk Islam. Ya Allah, orang tua ini sudah lemah, istri saya masih muda, saya berikan saja kepada orang tua ini ya Allah, hanya aku berserah diri kepada engkau. Ini bagiannya sekali itu lah. Kalau orang gaya tu lari sudah makan tu, cigin senyo lari le. Cigin tu masuk piaman. Ali lah itu se. Sudah tu mendoa, ya Allah, istri saya sakit ya Allah. Tapi orang tua tadi lebih baik dibantu, karena dia sudah lemah. Tidak ada yang akan saya bawa pulang lagi ya Allah. Tapi engkau maha kaya ya Allah. Saya berserah diri aja kepada engkau. Ya kan? Agontai selangkah li ke pulang.
muju bininya anak Rasulullah, Siti Fatimah yang sangat taat. Kau dapat bini bercilalik di bibi ya, dia kan bijak. Tak jadi kain dia nak jual kelera tu, tak ada nak bawa pulang je. Tiba di laman Ali macam alhamdulillah. Kerana apa? Istrinya tadi sudah duduk di atas kursi, wajahnya telah cerah, dia sudah pakai jilbab, mukanya lah pakai badan afon, nyolah pakai embody. Hal itu kecik Ali ya. Harum bini. Bini kau ketawa dulu, bang. Cepat ke sini, bang. Saya bangga punya suami seperti abang. Istri sakit, hidup miskin, tapi abang lulus di uji Allah. Kurang gaya nama tua darah tu kecik ayah, kecik Rasulullah jin. Itu bukan manusia, tapi malaikat yang menyamar nguji abang. Abang lulus. Yuk ke lari tadi, yuk bang. Yuk kemana yuk kecik Ali? Yuk ke rumah awak bang. Mana? Membawa ubek lu untuk ambo. Ubek tu kurmamu. Kurmamu tu. Bang, seperti yang abang lihat, saya sudah sehat. Nyo ado bapasan untuk abang. Atau babungku je sapu tangan, terletak di teme Jawa. IC-nya dia, tak tahu ambo dong. Bang, kau tak dicali. Badoso ambo kalau mencali, sebab katanya untuk abang. Barang lo jujur bininya. Kok bini apa? Lanyo kakek melekit apa? Nyo ingin tahu IC-nya kan? Akhirnya 10 buah dari 10 buah korma mudo. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, itu balasan di dunia. Ado jole, ado. Di bawah tu ada sure, di bawah telatak bungkuhnya tu ada sure. Ali, di sana ada tertambat kuda, kuda betina yang bagus. Kalau engkau ingin berternak kuda, maka Allah akan menyuruh kuda itu beranak 10 tahun. Jadi 10 tahun kau pelihara kuda itu beranak kuda saja. Tapi kalau engkau tak ingin berternak, jual. Engkau agokan 10 dinar dibali orang 100 dinar. Engkau agokan 100 dinar dibali orang 1000 dinar. Jadi ada ni kirwali ko indak lolo bona no pak. Jo ago orang sa 500 dinar enyo paraguan 500 dinar diwali orang dek 5000 dinar. Ada cerita kala dek Rasulullah kenyo orang gae batu darah tu malaikat nan mau be istri engkau inyo na malataan dali anu dia te meja inyo na membuat sure inyo na menambatkan kuda inyo na membali kuda tu ke engkau. Inyo jo abet. Aitu. Mudah-mudahan sedekah ibu-ibu juga begitu. Makanya kita jangan ragu. Kalau ada bapak anggota DPRD, bapak wali negari, bapak camat, sepakat beliau komponen-komponen bangsa ini untuk memperjuangkan Islam, membuat rumah tahfiz, kita satu lo di dalam tu. Tidak rugi kita kalau anak-anak kita santi yang mafal Quran dulu. Ibu tahu tidak? Orang Sunda, kepandainya namanya so. Jaipongan. Ya kan? Tapi kini ada anak orang Sunda di Arab menjadi imam di masjid. Barang gajinya pak 2,5 miliar sebulan. Hari negari awak kau lah cabik kuduk baju imam nyawacun saja orang. Hasilan gaji imam 2,5 miliar na santian. Jadi walaupun tak ada ijazah sekolah negeri, nan menggaji orang taat tu Allah. Serupa mbok kini kau lah bu. Ingat pensiun mbok kerja di Semen Padang 2 juta. Tapi nyo tambah dia Allah. Mana? Nyo undang sama dia orang mengaji gini kama-kama. Tio pulang mengaji nyo gian pulau PCBT. Kau nyo gian apa mah?
Artinya tambah lu Pak anggota DPRD. Iya enggak? Jadi arat Allah bali Allah sebagian untuk jalan Allah. Nanti bali antunya bali Allah di Allah bali. Itulah yang disebut terima kasih. Terima kasih. Terima aja itu pikon ndak amo Allah mangasih-ngasih ndak ada yang diterima dari Allah. Percaya? Akan bang bangkrut. Terakhir ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kita ke pesta demokrasi. Kalau ada pak nan datang konan caleg, ya kan? Kambangan lah lepi apa, jangan diguluang lepi partai lain, ya kan? Ya. Karena wa sayo sesuai mangko takana sauku mangko man menjadi, ya kan? Kalau ndak ada lo wakil dari negara ya apa, dapat bantuan susah. Ah jadi jangan berabui. Artinya mah dicaliak nan puat betul-betul punya kompetensi, itu kita anjuran. Ya kan? Jadi partai boleh berbeda, pilihan boleh berlain, kita tetap bersaudara. Bersaudara. Karena apa? Agama kita Islam. Apa kata Islam? Al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah itu adalah rahmat, berpecah belah adalah azab. Bapak boleh melalui menyalurkan aspirasi melalui partai apa saja, asal jangan partai telah terlarang, salurkan. Nah, misalnya 5 tahun lalu tidak terpilih Pak di Demokrat, tu pindah lagi sudah tu ke PT, ke PT go boleh saja. Tu politik tupai namanya di mah buah nang kawai lo awak melompek kan. Ya kan dia di mah kayu nang kawai buah awak melompek. Cuma kadang-kadang tupai ko dek salah lompek ya. Jatuh. Amin. Ambo doakan dak do nang jatuh. Amin. Ya. Itulah tausiah kita malam ini ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Itu 1 jam 20 menit saya berceramah. Kalau ada yang salah, ambo mohon maaf ke Pak Anggota DPRD, ke Pak Wali Negari, ke Pak Wali Jorong, seluruh pemuka masyarakat. Dengan cara penyampaian ambo, ambo minta maaf. Tapi kalau tak singguang jo kaji, ambo nak minta maaf dong. Antara kaji jo nafsu awak sama kupiah ko jo kepala. Nan peraturan Allah kupiah kepalo kupiah beratang kudi kudian. Kalau kepalo ko ndak sesuai dengan kupiah atau sampi atau lapang, kupiah nang kari tukar atau kepalo nang kari tarah je kepak. Ya. Orang bijaksana tu kupiah nang jo tu. Nang jo tu. Ya kan? Karena peraturan-peraturan Allah tu sama jo kepalo. Nang kemauan awak sama jo tu. Topi atau kopiah. Tapi ko iyo salah ambo, ambo mohon maaf. Lidege maaf mo tuan. Ibu-ibu ndak ada salah. Na lalu-lalu ayam tu lah mo maaf. Ambo doakan ya Allah, pertemukan kami dengan jemaah negari Tonang dan negari sekitarnya. Umat Islam Sungai Poko dan seluruh negeri tetangga yang hadir malam ini, jamaahnya yang datang bau hujan-hujan bekalam-kalam, ya Allah, masuklah beliau ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima amalnya ya Allah. Amin. Kalau nyo petani ya Allah, banyakkanlah hasilnya, mahakan naragonyo. Amin. Kalau inyo sedang mencalek ya Allah, tetapkanlah inyo menjadi anggota DPRD. Amin. Kalau inyo jadi imam ya Allah, jadikanlah dia imam yang baik di masjid. Amin. Kalau dia istri dan suami, jadikanlah mereka pasangan yang setia. Dan jadikanlah seluruh anak cucu kami ya Allah, anak yang saleh dan salehah. Hindarkan dari mungkarat dan maksiat ya Allah. Amin.
Bagi orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan, ya Allah. Amin. Yang telah meninggal, buatkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Amin. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan jemaah ini di dalam surga-Mu, ya Allah. Amin. Beserta nabi-nabi dan rasul-rasul. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambil pantun cik? Di mana tak jalan kagugua, dakek pasar padang luar, sungai tanang nyebukit tinggi, tasabui ayenyo janie. Di mana cako pintu kemasuk, sinan lo pintu kekeluar. Lama lapih jemaah juati nan suci jemuko nan janie. Apulang lalai. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.